Sampah lagi. Indonesia merupakan penghasil sampah plastik terbesar peringkat kedua di dunia. Sebesar 187,2 juta ton dalam setahun. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya, seperti membuang sampah pada tempatnya. Tahukah kamu apakah itu sampah? Sampah merupakan sebuah material sisa, baik dari hewan, manusia, dan tumbuhan yang tidak terpakai lagi, yang dilepaskan ke alam dalam bentuk padatan, cair, maupun gas. Kami melakukan sosialisasi di Taman Sempur Bogor. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Alasan kami melakukan sosialisasi kepada anak-anak dan remaja karena merekalah generasi penerus bangsa yang akan menjaga lingkungan ini agar tetap sehat. Dalam sosialisasi tersebut, kami menyampaikan kondisi sampah di Indonesia saat ini, dampak dari sampah, peraturan mengenai sampah, dan cara menanggulangi sampah. Kebersihan adalah sebagian daripada iman, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Bersih adalah pancaran hidup Anda. Bersihkan hati, bersihkan jiwa. Hidup sehat berawal dari diri kita. Mau selalu sehat, mari menjaga kebersihan.